Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan sidik jari di HP Redmi Note 13 Pro. Nah, gimana caranya? Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai konten menarik lainnya dari channel ini. Langsung saja ya kita ke tutorialnya. Yang pertama, silahkan buka menu setelan. Kemudian di menu setelan teman-teman geser, lalu pilih sandi dan keamanan. Nah, di situ ada pilihan kunci dengan sidik jari. Dan kalau teman-teman belum aktifkan kunci layar HP-nya, maka silahkan aktifkan kunci layar HP-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita ketuk yang kunci dengan sidik jari. Selanjutnya masukkan kunci layar HP teman-teman. Di sini saya menggunakan pola, jadi saya masukkan polanya. Kemudian sebelum kita tempelkan jari pada bagian icon fingerprint ini, silahkan lap terlebih dahulu jari teman-teman biar nanti bisa lebih responsif. Oke, sekarang kita tempelkan pada bagian icon fingerprintnya. Tempelkan, kalau bergetar silahkan lepas, lalu tempelkan lagi hingga di bagian sini untuk warna birunya itu jadi full. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita udah berhasil menambahkan sidik jari. Kalau mau mengaktifkan kunci layar wajah, teman-teman bisa langsung ketuk tambah. Tapi saya nggak mau mengaktifkan kunci layar wajah, jadi saya pilih batal, lalu pilih selesai. Nah, sekarang kalau layar HP ini kita kunci, kita bisa menggunakan kunci layar dan juga bisa menggunakan sidik jari. Contohnya seperti ini. Nah, itu ada icon fingerprint-nya teman-teman. Kalau kita tempelkan jari seperti ini, maka dia nggak perlu memasukkan kunci layar. Dan sidik jari ini juga bisa kita gunakan di berbagai aplikasi keuangan seperti m-banking atau yang lainnya. Oke, seperti itu ya cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Redmi Note 13 Pro. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.